Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Nandang Isnandar. Saat ini saya berada di tempat pembuangan akhir di Sumur Batu, Bantar Gebang. Saya ingin tahu seperti apa kondisi di dalamnya. Dan kebetulan sambil kita olahraga bersepeda, namun tidak lupa menggunakan masker dan kacamata serta perlengkapan lainnya, saya di sini mencoba untuk melihat-lihat ada apa di sana dan seperti apa kondisinya. Ibu, udah lama di sini, Bu? Bekerja seperti ini? Udah lama. Udah lama. Kira-kira berapa tahun, Bu? Ada 20 tahunan. 20 tahunan. Keluarga kerja ini juga, Bu? Apa gimana, Bu? Kerja ginian juga, suami, anak. Oh iya. Kira-kira Ibu dalam satu hari atau seminggu dapat berapa, Bu? Ini kardus, kresek, semua tuh 100 gitu kadang-kadang. Oh, iya. Mainan satu itu berapa, Bu? Satu kilonya 800. 800. 500. Ini 400. Sekilonya 400 perak. Oh, iya. Ini nggak pakai masker, kopi segala macam? Enggak. Ada yang gini, tutup gitu, Pak. Diusah, Bu, ya? Iya. Tapi alhamdulillah sehat, Bu, ya, keluarga, Bu, ya? Katanya orang topi tuh, Pak, di dalam, di rumah. Memang nggak bisa, Pak, di sini. Orang topi pada di rumah aja, saya begini. Tetap aja, Bu. Masa kemarin juga Ibu tetap aja, Bu, ya? Iya, nyari. Oh iya, alhamdulillah, Bu, semoga dimudahkan rezekinya, Bu, ya. Iya. Ya. Ini Ibu tetap diberikan kesehatan. Amin. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Risem. Oh, Ibu Risem. Asli dari sini? Dari sini, so. Dari kecil? Oh, iya. Ya. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat. Iya. Dapat rezeki, dimudahkan urusannya. Sehat, ya, Bu, ya. Ibu, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Saya makasih, Pak, ya. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Zona 4.
ganti masker dulu. Udah basah maskernya. Oke, siap, kita mulai lagi jalan-jalan keliling. Pinggir dulu, ada perut. Kita masuk dari jembatan Amin. Ini sudah rapi. Sudah seperti gunungan ya, seperti bukit. Padahal di bawahnya itu adalah sampah. Alam. Ini tempat pengolahan sampah. Lihat ini rapi. Mulai ditata, dibuat garasi sharing. Ini adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Ini pengolahan sampah, proses termal. Suara mesin terdengar.